Oh, semuanya, yeah. Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel Mr. Febri. Subscribe channel ini dan juga like. Kita akan review Beyblade Legend, dimana Beyblade ini datang ataupun lahir ataupun keluar sebelum Beyblade Burst yang ada pada masa ini. Kalau sekarang adalah Beyblade Burst, contoh macam Beyblade GT yang tengah hits, ataupun yang baru adalah Beyblade GT Venom Diablos, itu paling baru. Dan Mr. Febri masih lagi belum mendapatkan Beyblade tersebut karena harganya yang cukup keras. Nah, pada video hari ini Mr. Febri akan review dan kita akan battlekan dengan Beyblade Metal Fusion. Nah, Mr. Febri beli sebelum ini ada video vlog hunting dia, oke? Nah, inilah dia Beyblade Metal Fusion. So, Beyblade ini dibeli semasa Mr. Febri waktu jalan-jalan ke shopping mall di Kuching, Sarawak. So, kita akan dapatkan pertama ya, kita kena beli sendirilah, dia punya winder di sini. So, nanti kita akan buat perbandingan antara winder yang Beyblade Metal Fusion dan juga winder Beyblade yang sekarang Burst. And then kita dapatkan dia punya launcher macam ini. So launcher dia agak besar dibandingkan basic launcher yang ada pada Beyblade pada masa ini, okay? So ini dia punya launcher. Ini tak sure lah left atau oh, ini dia beritahu sini. Dia punya sini adalah bahasa Jepun, Nuri tak faham. Ini mungkin left kali ya. So ini kita akan dapat dia punya Beyblade sini, tapi beli Beyblade ya. So ini ada Beyblade ya. Ya, ini adalah Beyblade Use, so harus maklumlah sebab dia punya Use, so dia punya part sini sudah rosak. Dan kenapa dinampakkan Metal Fusion? So kita akan buat perbandingan di sini adalah, so korang boleh tengok di sini, ya. Nah, ini sendiri beli dua Beyblade Metal Fusion di sini, so ini dia dua. Nah, tengok sini, di sini Metal Fusion dia punya layer adalah layer ke atas sini ini punya macam disc. Disc dia terbuat daripada betul-betul metal. Tu metal, okey. Kau tengok sini terbuat daripada metal. Metal. Nah, terbuat daripada metal. Contoh sini. Tu okey. Dia tak autofocus lah pula ni. Metal. Nah, compare dengan Beyblade Burst yang sekarang, dia terbuat daripada campuran plastik. So kalau yang ini dulu dia punya layer plastik and then dia punya bawah saja. Ini pun dia punya ni tak masuk sangat. Ini mesti tak faham ni bawah dia apa. Ni contohnya tengok macam ni kan. Okey, tengok sini. Nah, ini di sini yang ada metal dia cuma terletak di bahagian di sini. Tapi ini pun dia tak full lah. Nah, di sini dan bahagian pemberat dia punya sini weight. Nah, ini Beyblade Burst GT. So Burst GT dia ada beberapa part. Dia ada chip, dia ada pemberat, dia ada layer, dia ada disc di sini dan dia ada driver. So kalau Metal Fusion, kalau Beyblade Burst, korang boleh buka dengan menggunakan menu apa otomatis pakai tangan, otomatis boleh buka. Tapi kalau Beyblade Metal Fusion, korang kena pakai dia punya tools. Nah, inilah dia nama dia, tools untuk membuka, okey. So korang kena buka macam lebih kurang macam screwdriver lah. So inilah original Takaratomy, di mana korang boleh tengok di sini. Mana tak nampak Takaratomy sini, okey. Tapi tak nampak, tapi ini original Takaratomy ya. Ini dia nama Beyblade ini adalah apa nih? Dread eh. Tak dapat. Oh, burn wheel ini sama ya, tuh burn wheel. So, korang kena buka menggunakan nih pada punya pin. Terbalik dia punya apa? Screwdriver lah. So kita dia lock pakai screw. Macam screw sebab dia bagi fit, okey. So ini dia punya layer pertama. Ini layer dia pertama tuh. Okey, tuh layer pertama dia tuh transparent. Nah, ini dia punya. Tak tahu lah ini layer di satu macam mana, saya tak faham. Ini lama punya tuh. Disi, okey. So ini Beyblade lama nih tuh. Ini dia punya bawah dan driver sekali. So driver dia nih. Dia driver dia jenis yang attack lah. Karena kecil macam tuh. Kecil punya tuh. Kita buka yang part kedua. So dia boleh samalah, tapi dia berbeza dia punya layer saja. Nah, ini dia, kita boleh buka. Okey, tuh. Ini pun cantik juga. Dia punya ini warna purple. Nah, ini dia punya layer lah, yang paling driver kecil lain. Tapi dia punya jenis lah, dia punya ujung lah, majority dia memang jenis yang macam pendek gini.
attacking lah, majority attacking. Dan ada macam-macam jenis rivernya, just simple aja, lurus macamnya, cuma dia beza lebar, kecil ataupun mungkin dia berbentuk. Oke, okay? Bebanin dengan layer dulu macam ni lah tuh. Tuh dia. Oh, dulu layer dia lain, layer sekarang lain, besar-besar dan macam-macam. Kita ambil lagi yang Grand Valkyrie itu, kan macam-macam. Dia punya driver pun besar nih, driver dia kecil aja dulu besar, sekarang besar-besar tuh. Dan lebih safety lah dibandingkan yang dulu, karena dulu menggunakan full metal nih, kalau kena memang sakit gila. Oke, okay? Kalau yang ini dulu sakit gila kalau nih, tuh sakit gila kalau naik. Ini bebet, oke. Okay? Sekarang kita akan coba launch, oke. Okay? Let's go, kita burst kan dia di stadium. Oke, okay, kita akan battle sekarang. Sama-sama kita sudah pasang, tapi masalahnya, tak tahu lah ini mistake Mr. Fabri atau apa, sebab dia tak nak lock di sini dia punya driver. So, kita pasang launch secara manual macam ni je. Kita masukkan dan kita lepas. Apa memang tidak kuat lah, sebab tak tahu lah tak masuk dia punya driver apa, dia punya ini pun sama juga. So, sama-sama bisa beli driver atau apa ataupun launcher. Alahai, jap. Masa bukalah dia punya nih. Oke, okay, ini mesti fake punya stadium. Seorang cakap kalau stadium tuh kalau better jangan beli fake, better beli original. Karena kalau fake dia punya grip dekat bawah tuh tak bagus. So saya akan insyaallah beli yang original nanti. Belum ada budget lagi, oke. Okay, student lah. Oke, okay, yang pertama sudah launch, kita tengok dia punya putaran. Oke, okay, sekarang kita coba launch satu lagi. Ah, boleh tengok, boleh dengar dia punya bunyi. Itulah Metal Fusion, dia paling best bunyi ting 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 ting. Tengok, dengar. Mana ada, belum bunyi lagi kah? Belum lagi. Hei, dia tidak kena. Dia terus berlari. Hei, attack kah? Tuh, dengar. Ha. Oh yeah, itu bunyi dia. Paling shock, tapi ini kena hati-hatilah. So, kita akan launch lagi. Aduh, saya bisa lebih drive. Launcher kali. Saya akan ambil lagi nanti launcher dia. Tengok tuh, dia punya putar-putar. Oh no, dia pergi depan. Sekejap. Oke, okay, kita kembali lagi. Aduh, tadi terlebih launch. Itu launch yang kuat. So, dia terus keluar daripada stadium. Kita akan launch biasa-biasa aja. Untuk battle. Oh, dengar tuh bunyi dia. Mana dia? Aduh, tek. Come on. Ting. Oh. Semuanya keluar stadium. So, kalau main Beyblade Metal Fusion macam itulah. Sekarang kita akan battle dengan Beyblade GT, okay? Let's go. Okay, so boleh tengok lah launcher Beyblade sekarang dengan Beyblade dulu tuh berbeza. Tuh, bentuk dia lain, okay? Oh, di sini dah beritahu, ini left. Ah, berarti yang dua dia punya, yang dua bebet ni berarti dia right. Aduh, sayang. Tengok dia punya gigi pun, untuk ni pun lain tuh. Okay, tuh original Takaratomi tuh. Tapi dulu buatan China, sebab ni 2010 kah benda ni. Okay, kita akan launch dulu bebet Battle Fusion dulu. Okay, baru kita akan launch Battle Fafnir yang sangat-sangat tak dapat diharapkan. Betul-betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Fafnir boleh menang. Mestilah dia boleh menang sebab dia besar. Kita launch dulu. Baru kita launch yang Metal Fusion. Oke. Okay. Metal Fusion. Oh, Battle Fafnir defense. Tengok, kita tengok dia attack. Tengok attack. Tak lama kata dia Battle Fafnir ataupun dia tidak akan burst. Okay. Wow, terus berhenti. Tidak adil rasanya. Aduh, salah beli driver. Okay, last lah biar korang tak boring dan tak mengecam sebabnya. Okay, kuat sedikit. Jangan lari. Aduh, lepas driver dah. Itulah kelemahan Mr. Fafnir. Dia cepat sangat burst dan aduh. Oke, okay. Tengok sini. Oh, terus burst. So, oke, okay, untuk video hari ini terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video Mr. Fabri selanjutnya. Bye.